Welcome to the vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang semuanya. Teman-teman opa dimanapun kamu semua berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keadaan bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hari ini hari yang spesial banget buat channel Opa Wahyu 85, karena hari ini alhamdulillahirabbil alamin bahwa channelnya Opa udah dapat cang-cang. Jadi hari ini Opa mendapat 1000 subscriber atau 1K. Ya, alhamdulillah banget, dan tak lupa Opa ucapin terima kasih banyak sebanyak-banyaknya buat teman-teman Opa dan juga dukungan dari orang tua, dari teman terdekatnya Opa, dan dari semuanya yang udah mendukung channel Opa ini, sehingga hari ini tepatnya di tanggal 10 November Opa mendapatkan 1K 1000 subscriber. Yeah. Sekali lagi ucapin makasih banget, pokoknya terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata kebahagiaan ini, dan mungkin juga bisa dibilang langkah pertama buat channelnya Opa. Jadi kedepannya lagi itu lebih banyak lagi yang harus dipertimbangkan, lebih banyak lagi yang harus diperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin di pemula. Jadi ini adalah start beginning buat saya Opa Wahyu 85. Jadi mudah-mudahan kedepannya Opa bisa menyajikan yang lebih lagi bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun kamu semua berada, dan tak lupa semua ini berkat dukungan dari keluarga Opa yang selalu mendukung Opa. Dan ini semua ada, gak mudah ya untuk mendapatkan satu subscriber ini. Kemarin banyak suka duka yang Opa jalani, terutama pas pemula-pemula banget itu, ya itu bener-bener sulit banget ya, karena di siang hari, bayangin teman-teman, soalnya waktu siang hari itu Opa itu bener-bener 15 jam itu sebagai asisten rumah tangga. Bayangin, asisten rumah tangga dan majikan itu ada di rumah, otomatis Opa nggak bisa berkutik. Dan yang selalu saya lakuin itu adalah malam hari. Jadi di saat teman-teman Opa tidur, di saat semuanya istirahat, Opa itu harus bangun, biasanya saya ngedit atau ngerjain hal lainnya atau belajar tutorial gitu di YouTube yang udah pada sukses, sehingga saya bisa mencapai saat ini atau hari ini 1000 subscriber. Alright, so I'm so excited. Opa sangat senang sekali, sampai bingung saya harus ngomong apa. Pokoknya ini mungkin gimana ya, sesuatu yang membanggakan gitu, yang sangat dibanggain. Karena apa? Karena ini benar-benar penuh dengan kerja keras banget. Pertamanya dari niat dulu. Aku pengen banget ngevlog, aku pengen belajar, aku pengen bisa. Aku yakin sama diri aku sendiri, aku bisa gitu. Pertama niat, yang kedua keyakinan dari diri kamu sendiri, dan yang ketiga mungkin kerja keras. Jadi kalau kamu punya niat tapi kamu cuman oh ya aku pengen, tapi kamu nggak jalan, kamu cuman mentok sampai di situ, udah nggak bisa lagi, itu beda lagi. Ya mungkin kalau dari Opa cukup sekian aja kali. Apa suka dukanya untuk mencapai 1000 subscriber itu banyak banget sebenarnya, cuman poinnya itu tadi, satu niat, kedua mau kerja keras, dan yang ketiga mungkin apa ya, mau susah palingnya, mau susah dalam arti ya itu tadi ya, orang istirahat kita harus bangun untuk ngedit, untuk belajar, untuk apa, karena ya double ya, kalau siang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa pegangan handphone. Jadi itu yang saya bilang saya bangga dengan diri sendiri itu karena itu. Jadi di saat aku benar-benar mau sesuatu dan itu benar-benar aku buktiin sampai sekarang di sini, ya itu benar-benar perjuangan yang ya bikin terharu banget pokoknya. Buat teman-teman semua sekali lagi Opa ngucapin terima kasih banyak tak terhingga buat semuanya. Saya nggak bisa bilang satu-satu, pokoknya terima kasih sekali lagi, thank you so much, dan thank you so much for watching, and I will see you in another video. Bye bye.